Sememangnya wanita merupakan elemen yang menjadi salah satu daripada penafsiran yang penting dalam ekonomi, dan untuk kita melihat belanjawan 2021 bagaimana peruntukan ekonomi itu diberikan kepada golongan wanita untuk sama-sama kita menjadikan agar transaksi ekonomi itu akan lebih menjadi lebih cemerlang dengan penglibatan golongan wanita. Dan untuk bercakap tentang belanjawan 2021 khusus untuk suri rumah wanita dan ibu tunggal, kita terus saja menghubungi Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad yang juga merupakan pengarah kanan Institut Keusahawanan UMK. Assalamualaikum, selamat pagi Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, terima kasih Prof bersama dengan kami pada pagi ini. Sudah semestinya pasca belanjawan 2021, ada beberapa segmentasi dan juga elemen yang diberikan perhatian khususnya kepada golongan wanita. Apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam pembentangan belanjawan 2021 melihat kepada elemen-elemen penting dalam memperkasakan institusi keusahawanan dalam kalangan wanita. Mungkin pandangan Prof sendiri dalam kita menilai masa yang terbaik untuk wanita mengambil peluang ini atas inisiatif dan juga insentif yang disediakan di bawah belanjawan 2021, Prof? Alhamdulillah, saya rasa belanjawan 2021 sangat prihatin kepada kita. Banyak mengatakan yang belanjawan ini serah wanita. Dan kita lihat ada banyak manfaat yang diberikan kepada khususnya sokongan dan wanita, sokongan wanita terakhirnya, juga manfaat pada ibu-ibu dekat bankan dan sebagainya. Kalau kita khususkan diri, kita lihat khususnya kepada usahawan, inilah masanya untuk terkesan dengan tim untuk ambil peluang pembiayaan yang ditawarkan sebanyak 95 juta. Jadi wanita kita yang ingin bangkan perniagaan kena ambil peluang ini, banyak ruang-ruang untuk bangkan perniagaan. Bukan sahaja itu, 5 juta diperuntukkan untuk pembiayaan mikrokredit, 7 juta untuk usahawan-usahawan yang ingin menggunakan kolateral emas sebagai salah satu modal negara mereka. Sebenarnya dekat Kelantan, itu bukan sebagai modal negara tadi. Jadi, bila ada ruang untuk Arahnu mungkin banyak peluang untuk kita menggunakan platform ini mengembangkan peniaga mereka. So itu yang saya nampaklah keusahawanan. Betul tu Prof, kalau boleh diungkapkan kembali dalam program Arahnu Bisnita ini menyediakan lebih 2,000 usahawan wanita yang terlibat dalam aspek pembungkusan dan pelabelan, strategi pemasaran serta bimbingan teknikal perniagaan akan diberi bimbingan melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BISMI. Dalam pada itu juga, kerajaan turut menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumi Putra bagi melibatkan pelibatan mereka dalam program-program ataupun penyenaraian kontraktor kerajaan. Jadi dalam hal ini bagaimana kita boleh melihat urus tadbir dan juga pelibatan yang secara menyeluruh bukan sahaja kepada golongan lelaki tapi golongan wanita dalam menerajui syarikat-syarikat kontraktor dan juga projek-projek berskala besar untuk projek kerajaan, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut penglibatan kita, ya, bukan sahaja wanita terlibat dalam perniagaan yang bersifat food and beverage sahaja ataupun retailing, ya, juga wanita yang menjadi pembinaan dan sebagainya. Jadi saya nampak peluang yang ada pada wanita amat besar untuk 2021 ini. Jangan kata lelaki sahaja yang jadi kita punya seiring lelaki. Jadi tapi urus yang kalau kita lihat wanita perlu bahawa peluang ada untuk mereka setanding dengan lelaki, khususnya dalam bidang construction tadi, binaan. Jadi di samping
kita lihat peruntukan kepada lebih 22,000 orang apa pesawat untuk diberi pasukan teknikal, pencegahan, marketing dan sebagainya. Juga itu patut disambut baik oleh semua wanita. Setiap wanita yang jadi founder produk sebagainya. Jadi, daripada berjawan, harusnya siap, kena bersiap sedia mengambil peluang ke atas manfaat yang diberi. Jangan pula leka dan tak tahu apa peluang yang ada yang boleh memberi usaha peluang kepada mereka mengembangkan dagang. Itu baik. Yang saya lihat, wanita seharusnya kena bersedia dan melihat lebih jauh peluang di atas Baik. Prof, wanita yang bekerja juga akan memberikan satu nilai tambah ataupun nilai dari segi pendapatan kepada isi rumah dan juga pendapatan keluarga itu sendiri. Dengan pelaksanaan jana kerja yang akan memungkinkan 500,000 peluang pekerjaan di jana ataupun ditawarkan, malah dengan lebih puluhan juta untuk skim kredit mikro yang ditawarkan, adakah ini menggambarkan bahawasanya penglibatan wanita dalam sektor ekonomi akan membawa kepada satu perubahan baru, bukan saja pada isi rumah tetapi juga kepada sektor ekonomi tempatan secara efektifnya, Doktor? Kalau kita lihat jumlah graduan di Malaysia khususnya, malah di luar negara juga, majoritinya adalah di kalangan wanita. Baik. Dan asal lagi kita kata 75%-nya adalah dari kalangan wanita. Maka kita kata unemployment among graduan, rata-rata mungkin majoritinya besar di kalangan wanita. Jadi dengan belanjawan perusahaan seperti ini juga tidak secara langsung memberi peluang kepada wanita untuk diberi peluang kerjaya yang dengan lelaki. Jadi sekarang tidak langsung kalau kita tengok, walaupun ada mana khusus kita yang langsungnya juga dirasai oleh wanita. Ya, graduan tua yang menganggur yang kita kata rata-ratanya ada wanita. Itu yang saya lihatlah. Dan pasca belanjawan 2021, apakah harapan Prof untuk melihat ini boleh diterjemahkan bukan saja di atas kertas tetapi juga dari segi pelaksanaan kepada beberapa agensi dan juga kementerian yang digagaskan dan juga diharapkan untuk menyalurkan bantuan ini kepada golongan sasar, Prof? Saya sebenarnya mengharapkan agar setiap perintahan agensi manfaat penuh dengan peruntukan-peruntukan yang diberi. Kita tidak mahu melihat bulan tertentu sahaja yang dapat manfaat. Ya, bila kerajaan menggunakan geran banyak program latihan dan juga program reskilling kepada graduan-graduan yang katakan unemployed. Jadi seharusnya sampai pada graduan tersebut. Bukan hanya sekadar yang memberi latihan itu sahaja. Jadi, kumpulan sasaran itu tidak terima manfaat yang seharusnya ataupun ya. Itu hasrat saya lah. Saya lihat kementerian juga harus merancang dengan lebih baik untuk manfaat-manfaat yang sampai. Baik, satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad yang juga merupakan pengarah kanan Institut Keusahawanan UMK kerana berkongsikan kepada kami tentang insentif di bawah belanjawan 2021 khususnya kepada suri rumah wanita dan juga ibu tunggal. Malah dalam hal ini juga Yang Berhormat Menteri Keuangan turut mengumumkan kerajaan akan menyediakan pusat sokongan sosial setempat dengan peruntukan sebanyak RM21 juta. Terima kasih Prof atas perkongsian bersama dengan kami. Kita kata pembedah cara untuk memastikan agar wanita akan terus cemerlang dan juga mendapat manfaat hasil daripada belanjawan 2021. Terima kasih sekali lagi Prof kerana bersama dengan kami pada pagi ini.